Kembali di Fakta Malam, dari Jakarta Timur ada tawuran kelompok remaja yang pecah di Ciracas. Tawuran ini terpicu dari saling ejek antara dua kelompok. Saling serang antar dua kelompok remaja ini terjadi di ruas jalan raya Ciracas, Jakarta Timur. Kedua kelompok juga membawa bambu dan senjata tajam. Mereka tak segan beraksi rusuh di tengah keramaian. Sejumlah warga yang berada di TKP menghindari takut terkena imbas jadi korban salah sasaran. Diduga, tawuran terpicu saling ejek antar kelompok remaja ini. Kemudian kedua kelompok bertemu setelah sebelumnya membuat janji di media sosial. Biasanya karena apa sih, Pak? Saling ejek aja? Iya, ejek-ejek kan kadang-kadang dari sono lari-larian bawa-bawa bambu, akhirnya dari sono keluar kan. Oh, gitu saling ejek. Udah sering di sini berarti ya, Pak? Nah, Bapak sebagai pedagang yang di kawasan sini minta polisi patroli apa lakuin penjagaan? Iya sih, kadang-kadang suka ada yang Oh, maunya berarti pedagang ini ada polisi yang standby di sini jam-jam rawan itu ya. Warga berharap polisi menjaga titik rawan tawuran yang sudah jadi langganan. Noventri Aryo Putra melaporkan untuk NET.